teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang skincare yang barusan, enggak barusan, yang baru aja aku pakai, aku beli dan aku pakai sampai sekarang gitu ya. Dan ini udah masuk minggu ketiga. Sekalian aku bikin video gimana hasilnya gitu ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe dulu ya. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini aku punya produk yang namanya OMG Oh My Glow. Di sini aku punya satu rangkaian, satu set gitu ya. Di sini tuh terdiri dari yang pertama itu adalah OMG Oh My Glow face wash-nya, cuci mukanya. Terus yang kedua ada face cream-nya. Terus the last adalah tonernya. Nah, jadi sebelum kita membahas terlalu jauh, aku akan curhat ke kalian. Jadi sebenarnya aku tuh nggak yang update banget sama yang skincare gitu kan ya. Tapi karena aku tahu produk ini satu setnya waktu itu aku beli 3 mingguan yang lalu itu tuh harganya 28.800 rupiahan gitu loh, kayak nggak ada 29.000 tuh nggak ada. Jadi tuh harga segitu udah dapat satu set gini gitu, ya udah aku langsung aja nggak pakai pikir panjang, langsung aja beli gitu kan. Terus aku pakai sampai sekarang. Oke, nggak selama-lama, kita langsung akan membahas tentang packagingnya. Jadi yang pertama ini adalah Peach Glowing Face Wash. Di sini kemasannya 50 gram ya teman-teman ya. Ini OMG Oh My Glow Peach Glowing Face Wash ini dengan teknologi terkini serum vitamin B3, vitamin C dan juga E dengan peach extract yang diformulasikan untuk memberikan apa ya? Itu ada 3 di sini, yaitu wajah cerah merona seperti peach gitu. Terus yang kedua wajah bersih seketika, terus yang terakhir yaitu wajah terasa lembab dan juga sehat gitu kan. Di sini ada juga manfaat peach extract-nya itu apa? Manfaat serum vitamin B3, C dan juga E juga ada gitu ya. Tapi daripada aku kelamaan untuk ngomongnya, mending nanti aku taruh di description box gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa baca dengan sendiri. Jadi sebelum kita pakai, kita akan baca cara pemakaiannya, yaitu basahi wajah, kemudian keluarkan produk pada telapak tangan dan usap hingga berbusa, pijat dengan lembut, lalu bilas hingga bersih, hindari area mata, lengkapi dengan rangkaian OMG Oh My Glow Peach Glowing Cream dan juga Peach Glowing Toner. Sempurna, aku juga punya 2 produk itu. Oke, langsung aja. Jadi ini aku mau cuci muka teman-teman, bentar ya. Nah, berhubung keadaan yang kayak gini, enggak di kamar mandi gitu, aku akan pakai sponge cuci muka aku, sponge facial aku untuk membasahi wajah aku ya. Bentar ya teman-teman. Ini aku juga nggak pakai apa-apa kecuali pakai lip tint aja tadi sebelum shoot video ini. Nah, setelah udah, kita langsung ke tes teksturnya dulu di sini aja. Nah, teksturnya seperti ini, tetap warna putih krim gitu. Lembut banget, terus kental banget gitu loh, teman-teman. Kayak gini. Oke, langsung aja kita pakai ke telapak tangan, sedikit aja. Tutup. Langsung aja ini, terus kayaknya kurang busanya ya, aku tambahin air lagi untuk membusakan ini. Ya, lumayan berbusa, ya kan? Kita aplikasikan. Oke, ya Allah, aromanya itu menenangin gitu loh teman-teman, wangi tapi nggak yang bikin pusing itu enggak. Oh, wanginya menenangin banget, lembut, jujur lembut banget. Nggak bikin pedih di mata kan? Tadi kan. Apa kalau diaturannya kan nggak usah pokoknya hindari area mata kan, tapi ini aku sampai sini tuh nggak pedes loh teman-teman. Oke, ini aku akan diamin beberapa menit kemudian aku bilas. Oke teman-teman, ini adalah kondisi wajah aku setelah aku cuci muka. Jujur aja ini tuh aku nggak ngerasa ketarik gitu ya. Tapi jujur aja ya, aku tuh kan udah pakai tiap hari ya, jadi ini tuh aku kayak mau ngasih tahu aja ke kalian kalau cuci muka ini tuh nggak menimbulkan efek ketarik ataupun ketat di wajah kita, jadi aman aja ya. Oke, kita akan lanjut ke tonernya. Jadi toner ini, jadi aku beli 2 ya kan, yang satu udah aku pakai ini, yang packagingnya udah ini loh, plastiknya tuh udah sebenarnya itu nyapu loh teman-teman, jadi tuh kayak menurut aku kurang estetik gitu. Nah, ini tonernya itu menyegarkan dan melembabkan wajah. Sama juga ada serum vitamin B3, C, dan juga E. Kalau ini tuh kayak
sama aja sih, wajah cerah merona seperti peach, wajah terasa segar, wajah terasa lembab dan juga sehat. Nah, caranya adalah tuangkan produk ke kapas, kemudian usap dengan halus ke wajah dan leher yang sudah dibersihkan untuk sensasi segar dan kulit lembab. Selain itu, produk dapat digunakan sebagai campuran lulur dan masker. Lengkapi dengan rangkaian OMG Oh My Glow Peach Glowing Cream dan Peach Extra. Peach Glowing Extra, benar-benar. Aku tuh kayak masih loading deh. Jadi si toner ini selain untuk toner ke wajah kita, itu tuh juga berarti ini 2-in-1 ya teman-teman ya. Sebagai toner dan juga bisa sebagai campuran masker ataupun lulur. Oke, kita akan langsung aja tuang ke kapas, kemudian kita aplikasikan ke wajah. Teksturnya air gini ya. Tuh. Untuk aromanya hampir mirip sama Viva kayaknya deh, kayak Viva apa ya aku lupa. Tapi ya sebangsa toner gitulah biasa teman-teman. Nah, itu kayak langsung jujur kalau tonernya itu agak semprewing gitu loh. Tapi setelah pemakaian ini tuh kulit kita tuh jadi lebih segar gitu loh teman-teman. Nah, karena ini kan sebenarnya kapasnya masih biasa ya, itu tuh harus di sekalian aja diaplikasikan ke leher kita gitu kan, ke leher, kemudian kalau masih basah juga, kalau aku ya itu tuh langsung ke telapak tangan juga, biar yang glowing tuh nggak cuma wajah kita tapi juga telapak tangan juga. Kita tunggu agak sedikit kering, yang penting nggak basah tapi lembab aja gitu. Kemudian nanti kita akan langsung ke face creamnya. Oh iya, lupa tadi ini ya, yang tonernya itu 100 ml teman-teman, 100 ml. Nah, kemudian pengaplikasian terakhir kalau di aku ini ada day and night cream, ada UVA, UVB filter, lembab untuk wajah glowing. Nah, pokoknya ini ya teman-teman, please percaya sama aku, ini aku baca sesuai dengan yang di sini. Nah, untuk packagingnya sendiri ini lebih mungil dibandingkan yang face washnya tadi ya teman-teman. Kalau face washnya tadi kan 50 gram dan ini 20 gram saja, seperti ini perbandingannya. Oke, bentar, lanjut kita akan aplikasikan ke, karena udah sering kepakai ya jadinya tuh kayak belepotan semua gitu loh teman-teman, gak rapi gini. Oke, untuk teksturnya kita akan tes ya, aku mau ngasih lihat ke kalian, teksturnya krim banget. Tuh, krim putih mirip sama si face washnya tadi, cuman beda fungsi aja. Nah, tetap. Nah, perbandingannya sama face washnya tadi, kalau yang ini tuh lebih kayak cepet dibaurin gitu loh teman-teman, bisa membaur cepet. Nah, kalau yang face washnya tadi tuh lumayan agak kental gitu. Kita tes dulu di telapak tangan aku. Menyerapnya tuh lumayan cepet. Oke, langsung aja kita akan pakai ke wajah aku. Ah, kalau pakai tuh tak gini teman-teman, kita langsung ambil banyak gitu kan, yang sekiranya udah cukup ke wajah kita, terus kita tempelin aja gini. Terus jujur pas awal tadi aku ambilnya tuh agak kebanyakan, tapi not bad teman-teman, karena bisa langsung menyerap gitu loh, kayak merata gitu kan, gampang, soalnya gampang dibaurin gitu loh, nggak yang menggumpal tuh. Aku ngerasanya itu bagus loh teman-teman, walaupun harganya affordable banget ya kan, tuh kayak nggak ada yang dalam hitungan menit aja loh, kayak nggak ada yang, nggak ada sisa-sisa yang nggak bisa nyerap gitu kan, paham kan, bagus sih. Jadi jujur aja, setelah sekian lama aku pakai, belum ada sebulan sih, tapi hampir sebulan gitu ya, sampai detik ini, itu ngetone up gitu loh. Jadi hasilnya tuh menurut aku ya tetap natural, tapi dengan versi yang berbeda. Jadi natural yang berseri-seri gitu, paham ya, seger gitu loh teman-teman, ya kan, enak banget pokoknya. Tiga rangkaian itu aku suka. Terus tadi kan kita udah bahas tentang packaging, tekstur, dan juga harga teman-teman ya. Jadi yang perlu kita
bahas itu adalah ini tuh aman apa enggak gitu kan. Tenang aja guys, ini tuh udah BPOM, BPOM tuh. BPOM RI ini ada barcode-nya. Terus juga sertifikat halal udah aman. Dengan harga segitu tuh kita kayak oh my god, kayak seneng gak sih? Nggak perlu nguras kantong banget, tapi kita udah bisa skincarean, terus bisa ngerawat wajah dengan baik dan bagus gitu loh, kayak pokoknya tidak ada kata-kata lagi. Nah, kalau dari aku, jujur aku merekomendasikan untuk kalian yang mungkin mungkin ya kalian tuh masih remaja terus pengen pakai skincare, apa ya skincare yang cocok buat aku ya. Oh iya, satu lagi, ini tuh aku, selain aku merekomendasikan untuk kalian, ini tuh benar-benar untuk semua jenis kulit. Jadi kalau kalian kulitnya sensitif atau kering ataupun berminyak, itu masuk semua, oke? Okay? Kalian wajib coba ini. Jujur aku nggak di-endorse jadi apa, tapi benar-benar aku pakai sendiri. Oke teman-teman, segitu review dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.